Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, salam transportasi Indonesia. Saat ini saya berada di KM 188 Tol Cipali. Tepatnya di malam yang ke-13 Ramadan ini ya, atau menjelang arus mudik yang tahun ini diperkirakan sudah diperbolehkan lagi. Jadi pada intinya kami sedang memantau kondisi suasana lalu lintas yang tampak ramai lancar ya, dan bus-bus apa saja yang akan melintas di malam hari ini, khususnya bus Transjava yang sedang mempersiapkan armadanya untuk arus mudik nanti. Dan kelihatan di sini banyak sekali ya bus Transjava dari arah Jakarta maupun dari arah Jawa. Maskapai Nusantara melintas teman-teman. Dan dari arah Jawa ada Tronton, Scania. Dan ini dari Jakarta lagi ada Rosin, Rosalia Indah. Sampai urusan sana lagi. Ini ada Rosin lagi melintas. Ada pukul 21 lewat 43 menit dan ada Sinjai juga. Ya, masih sepi ya penumpangnya meskipun suasananya ramai dan lancar nih. Dan itu apa tuh dari arah timur? Ya, strobonya cantik ya. Oh, Garuda Mas. Ya, Garuda Mas melintas. Nah, ini ada Damri. Busnya wong pemerintah ya. Dan juga ada pada 87 di belakang Damri. Dari Jakarta ada Suryo Tunggajaya. Dan itu dari arah Jawa juga ada Sinar Jaya atau Sinjai. Dan konvoy bareng Murni Jaya. Timur lagi ada Tronton Rosin. Wow, melintasnya. Dari sini ada Sinar Jaya yang di belakang Tronton tadi ya. Ada Hiba Putra melintas di jam 22 lewat 42 menit. Ya, ini dari arah Jakarta lagi ada Gunung Mulia. Di belakangnya ada Agra Mas Kudus. Konvoy Agra Mas ya. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 23.00. Mungkin cukup sampai di sini perjumpaan Anting malam hari ini, dan kita jumpa lagi nanti di episode berikutnya sampai nanti menjelang arus mudik Lebaran tahun 2022 ini ya. Pokoknya bakal ramai dan seru nih, apalagi sekarang akan mulai diberlakukannya kembali mudik Lebaran. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.